Kelompok masyarakat Indonesia Timur anu matuh di Jawa Barat milu mantuan masyarakat anu kapangaruhan ku sasalat di Kota Bandung. Ikatan Mahasiswa Papua atau IMA Separturta Masyarakat Timur anu kabengket dina Ikatan Indonesia Timur Bersatu ngalakonan kegiatan penggalangan dana anu jaga bakal disalurkan ke masyarakat anu butuh. Kahaat ka masyarakat anu kapangaruhan sasalad COVID-19 mayeng dilakonan ku sajumlah pihak kasup ku masyarakat Indonesia Timur anu matuh di Jawa Barat. Kelompok masyarakat Indonesia Timur anu kabengket dina Ikatan Indonesia Timur Bersatu turta pelajar mahasiswa ti Ikatan Mahasiswa Papua atawa IMASEPA nyalurkeun sumbangsihna mangrupa kabutuh pokok sarta pangan keur masyarakat anu kapangaruhan ku sasalad di Kota Bandung. Eta kegiatan teh dilakonan ku masyarakat Indonesia Timur salaku kahaat ka sasama dina usum sasalad COVID-19 anu kiwari rea kapangaruhan utamana dina sektor ekonomi. Ya, memang ini lebih ke kawan-kawan generasi muda, terutama kawan-kawan yang mahasiswa, yang notabene mungkin 1-4 tahun mereka belajar di Kota Bandung. Tetapi selain mereka belajar di sini, mereka pun bisa melakukan hal positif di luar kampus mereka. Sehingga di situ kita harapkan adanya relasi atau hubungan baik dengan masyarakat. Sama-sama hidup mencari ilmu di wilayah Bandung. Awalnya ya mungkin sekarang sudah bisa. Eta kegiatan sosial teh dikokolakeun ku masyarakat Indonesia Timur Bersatu jeung IMASEPA dina aksi penggalangan dana di sajumlah jalan di Kota Bandung. Kaliwatan beungkeutan anu ditembongkeun masyarakat Indonesia Timur teh dipiharep bisa nguliangkeun sumanget persatuan jeung kesatuan di papada sekeseler di lemah cai, utamana di Jawa Barat tur Kota Bandung ngoning merangan sasalad COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.